menyelamatkan diri. Tak sanggup berfantasi, ku tak tahan lagi. Merupakan jenis suara yang saya sangat suka sebab dia serak-serak basah. Dia sangat sangat husky. Sila, jom. Itu dia ayat dia. Tapi lagu tadi, moga kau erti. Mengerti. Sangat-sangat, orang kata macam powerful lah. Tadi bila nyanyi je, rasa macam, Nak bagi, nak disampaikan macam setiap apa yang kita lakukan, ada orang tak faham. Untuk kita bantu dia ke, tapi mungkin proses kita nak bantu tu mungkin lebih drastik dan dia tak faham, tapi kita nak bagi dia faham. Harap kau mengertilah maksudnya. Tak faham lagi tak tahu nak cerita macam mana. Tak faham lagi terus saja tu. Tapi Mek Rahayu kan, setelah lama kita tak dengar cerita apa semua kan. Kenapa kali ini this is the year untuk kembali ke pentas? Saya sebenarnya dah berada dekat KL ni dah lama dah, balik. Jadi terlibat dalam kerja malam apa semua. Masih membuat kerja belakang tabir untuk anak seni. Jadi bila saya perhatikan, that's the time that saya dah kena push the button 2018 tu untuk saya bermula. Selepas saya berkumpul dengan kawan-kawan artis 90-an, dan kami nak buat jejak santai. Sebab saya nak berterima kasih kepada Aida Gil. Because of lagu segalanya pasti yang dia nyanyikan, yang saya nyanyikan pada 25-26 tahun yang lepas. Kerana lagu tu saya dijemput oleh pihak syarikat rakaman waktu tu. Jadi saya anggap kenapa dalam industri tidak mencari Aida Agil yang berada di Johor Bahru. Jadi saya kita risau sebab peningkatan usia kan, yang kita dah 44, ada kawan ada 45, 46. Kita bimbang takut kita tak dapat berjumpa. Jadi kita buat jejak santai di Johor, bermula daripada itu saya cakap saya kena push the button. Tak boleh stop. Sejak daripada itu eh. Ya. Jadi orang kata pemilihan-pemilihan macam dekat tangan saya ini adalah CD tentang #5suaraartis90an. So kat sini selain daripada Mac, dia ada Aziz Mustafa, Adila, Haslinda dan Noli Tamam. Jadi daripada segi pemilihan, daripada segi pencarian, kenapa mereka ni semua dipilih untuk memenuhi CD yang ada kat tangan saya ni? Waktu tu pada 28/4 tahun lepas, waktu kita mula melangkah untuk pergi jejak santai, dalam masa yang sama Rosli Ahmad menghubungi saya, tanya Mac, I nak sponsor 5 lagu untuk artis 90-an, you sendiri yang choose. Jadi pada ketika itu
saya toleh kat belakang dalam kereta, saya tengok Tushy, saya tanya Tushy, Tushy cakap dia tak bersedia. Dan pada tarikh yang sama pula arwah bapak dia baru meninggal beberapa hari. Lepas tu toleh kat Aida Ajat, Aida cakap saya tengah terlibat dengan banyak event dan tak boleh. Dan yang nampak Aslinda, Aziz, Noli Tamam. Sebab Noli pula saya tak tahu rupanya dia boleh menyanyi sebab dia pelakon. Saya tahu dia pelakon tapi menyanyi night scene memang dia ada pengalaman tu, cuma dia tidak berpeluang untuk membuat rakaman. Jadi apa salah? Apa salahnya bawa sekali. Dan masa yang sama juga Aziz agree, Azura. Jadi Azura bersedia untuk pergi ke Solo. Sebab aktiviti kami kan bergerak dengan 5 orang. Oh, ini gambar bila ni? Itu 95. 95. Dah ada anak seorang tu. Dah ada anak seorang. Masa tu, masa recording memang saya tengah menyusu anak. Masa recording tengah menyusu anak. Jadi macam mana? Macam mana boleh dapat habiskan lagu tersebut? Adakah tak mengganggu? Ada tak, sebenarnya projek lagu untuk lagu di tadi kita bersama punya album mengambil masa 6 ke 7 bulan juga sebab ada repack. Repack untuk buat balik. Sebab tu dalam di YouTube atau di mana orang akan jumpa di tadi kita bersama ada dua versi. Berbezanya yang lama yang versi yang mula-mula sample DJ sample tu terserempak. Tapi sebenarnya yang asalnya terpandang. Muzik pun berbeza. Tapi kita dengar Mac macam pernah lalui macam-macam. Yelah, kita dalam industri ni memang ada asam garam dia, ada yang manis, ada yang pahit. Bagi Mac sendiri, kenangan yang manis dan juga pahit yang pernah dilalui. Yang manisnya sebenarnya saya bertuah. Berbeza dengan artis-artis rakaman pada masa tu, saya dijemput. Bukan saya menghantar demo, saya pergi audition, pergi ke syarikat-syarikat rakaman. Saya dijemput dan terus pihak syarikat rakaman pergi datang jumpa saya di Sarawak. Untuk menjemput saya, itu kenangan manis. Kenangan pahit tak adalah, banyak sikit. Zaman tu nasiblah tak ada viral. Zaman sekarang tak viral. Sekarang satu langkah aja semua dah tengok. Semua nak tahu. Jadi zaman dulu tak berapa heboh, cuma biasalah konsep-konsep saja nak menaikkan siapa-siapa ni, ada orang create create buat Fenah tu, Fenah ni, tapi benda tu tak ada. Itu nak cerita kan, cerita pasal viral pula. Jadi saya nak ucapkan tahniahlah kepada Mac kerana baru saja melangsungkan perkahwinan pun viral juga. Sebab kan? Kita tahu tak boleh nak sorok-sorok ke buat diam-diam, tak boleh. Artis semua Hollywood jugalah. Ini semua bermulanya berdoa daripada viral yang pertama. Yang OKU. Kan, yang viral pertama tu saya bersama rakan artis lepas pergi seminar. Jadi bila waktu tu Tati Ismail bekas kumpulan Tops, dia pinjam saya punya power bank. Jadi bila kita nak cross, dia cabut, dia tertekan FB Live. Jadi dalam masa yang sama semua dah Tushy semua cakap, "Mac, ada orang nyanyi lagu lah, nyanyi lagu." Kita tak nampak sebab penuh nak cross kan. Betul. Penuh juga. Biasalah keadaan mulut ni selalu, siapa nyanyi lagu aku, aku collect royalty. Tapi sambil tu berjalan, bila berjalan nampak, ya, ada cakap rupanya ada sahabat tengah menyanyi. Tapi dia memang tak tahu. Dia tak tahu yang kita tengah menyanyi. Ini macam ini 20-an ni. Inilah yang gambar. Ini the second reception yang peminat dan rakan-rakan di Johor buat untuk saya. Peminat yang buatkan. Dia orang invest, dia collect, dia orang buat semua berkumpul termasuk hotel dapat 100,000 ah. Okeylah, alhamdulillah. Jadi okey, sekarang ni nak cerita kan tentang apakah perasaan bila suddenly satu video viral, bawa ke satu video suddenly you're here with a CD, with a song macam dia seperti macam bila kita dah niat untuk push the button dan nampak macam rezeki tu Tuhan izinkan langkah, sebab niat pertama kita nak jejak Aida Agil, kita nak cari bantu biar ada sokongan dan bantuan ke atas dia di Johor. Bermula daripada situ pergerakan jalan tu Tuhan izin. Padahal saya terlibat dalam promosi, saya berada di promosi, tapi untuk dijemput untuk program Hiburan TV memang totally about 13 to 14 years memang tiada. Tak ada kan? Tapi orang tahu saya ada. Tapi untuk program-program utama orang boleh jemput. Tapi bila program hiburan, dia orang tak boleh. Macam ada satu hantu yang blok. Kan? Jadi saya cakap mungkin Tuhan izinkan benda ni sebab daripada niat. Niat yang pertama. Dengan niat pertama tu kena dengan yang OKU tu, OKU punya kisah.
didoa-doakan moga ditemukan jodoh tu, juga jodoh tu dihantar di depan rumah saya, rupanya abang sepupu saya sendiri. Tapi selalu orang salah faham, nenek kami adik-beradik. Tak disangka yang di depan mata. Okey, jadi mungkin Mac boleh sampaikan ucapan kepada peminat Mac yang ada di luar situ yang sedang menyaksikan, yang dah lama dah rindu dengan Mac ni. Apa-apa yang sebenarnya saya nak ucapkan marvelous kepada semua peminat, rakan-rakan, sahabat dan keluarga yang berada di seluruh Malaysia yang telah banyak membantu dan mendoakan aktiviti dan kerjaya saya. Dan kepada yang ingin jumpa personal, saya nak war-war nak jemputkan. Saya akan mengadakan ramah tamah gawai raya pada 29 hari bulan ini. Gawai raya? Yeah. Wow, dia ada satu benda yang sangat menarik. Jadi ini bulan 6, itu akan saya update-updatekan nanti. Tengah bulan puasa lagi. Baiklah, terima kasih kepada Mac Ruayu yang sudah bersama dengan kita dan bagi kita lagu yang begitu powerful di awal. Yang penting saya ucapkan terima kasih kepada Porak Kopitiam, tim, penerbit dan juga PR yang banyak membantu saya, Haji Kamal. Terima kasih banyak-banyak kerana sentiasa memberi saya laluan untuk saya sharekan aktiviti. Sama-sama. Tapi kalau nak cerita tentang rezeki, apa yang dilalui oleh Mac Ruayu ni memang rezeki. Sebab smooth ya. Perjalanan dia memang ada. So, ada sesuatu untuknya. Tapi kita tak tahulah, insyaAllah kan. So, jadi, terima kasih kepada Mac Ruayu.